lihat ketika dia bilang geger, mukanya Chris Hatta sampai kaget ngeliat Dewi Persik teriak ya. Selalu semangat ya, Mas. Semangat, sesemangat juga Fabio yang ternyata ini dengan suara yang luar biasa, viral di media sosial, jutaan viewersnya. Dia sampai ditolak berkali-kali dalam ajang pencarian bakat. Seperti apa penolakannya, kita kasih lihat tuh tayangan yang satu ini. Banyak-banyak bersyukur ya, jurinya yep. Langsung Tuhan loh, langsung dibikin viral betul, sama betul, Tuhan. Betul, suara kamu tuh memang luar biasa, komersial. Yeah, ya, artinya gampang sekali dinikmati sama seluruh masyarakat di Indonesia. Thank you. Kamu udah berapa kali sih ikut ajang pencarian bakat, kemudian ditolak, gagal lagi? Aku udah sekitar 10 kali. Pokoknya udah total dari SMA sampai yang terakhir aku ikut yang tadi ditayangin. Itu 10 kali dan gak lolos sampai ke gala show atau live season gitu. Hasilnya okay, it's your time now. Alhamdulillah sekarang gagal penolakan berkali-kali sekarang bisa hadir di pagi-pagi Ajar. Fabio Ajar. Terima kasih banyak. Thank you. Prisata juga terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran sampai persalinan. Amin. Ya, dan dari Fabio Ajar kita juga belajar bahwa penolakan hanyalah sebuah penolakan. Betul. Ketika kita terus berusaha walau satu pintu tertutup maka jutaan pintu lainnya akan terus terbuka. Amin. Di pagi-pagi ambiar Fabio Ajar sampai bertemu besok. Dan